menuju mimbar upacara. Sekretaris Daerah Muhammad Firmansyah yang memimpin langsung jalannya upacara memperingati 17 hari bulan dijalankan dengan peringatan HUT Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-16 tahun, serta Hari Perhubungan Nasional. Para pegawai di masing-masing dinas menggunakan pakaian baju kurung dan adat Melayu. Turut hadir dalam upacara tersebut perwakilan serta jajaran OPD serta SKPD Kabupaten Karimun, mahasiswa, pelajar, dan tokoh masyarakat lainnya. Seusai pelaksanaan upacara bendera, Sekda Kap Karimun, Haji Muhammad Firmansyah berharap agar pada momentum hari jadi yang sangat bersejarah ini, Provinsi Kepri bisa menjadi lebih baik lagi, lebih eksis serta lebih mantap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari jadi dan momen yang sangat bersejarah ini, Provinsi Kepri lebih baik, SDP, lebih eksis, lebih mantap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan, Fajar, berharap agar Dishub dapat lebih memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Karimun. Bersinergi, saling bahu-membahu untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2018 ini, kita harapkan ke depannya Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau disejalankan dengan perayaan HUT Perhubungan tahun 2018 dan pelaksanaan groundbreaking, serta penyelesaian proyek-proyek yang telah selesai dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, khususnya di Kepri, tidak terkecuali di Bumi Brazam, Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.